ini lokasi kalau kita biasa breakfast. Tulisan-tulisannya oke-oke juga. Life is like a road trip. Enjoy each day and don't carry too much baggage. Kalau gue jadi mobil, lemak gue banyak, berarti garam gue banyak. Life is short, break the rules, forgive quickly, be nice to yourself, love every day, love deeply. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ini hari ketiga. Pakaiannya udah hijau. Mau kemana, ikutin aja. Oke. Ini pasar seni, baru kalau mau ke tanah lot kanan. Abang hari ini stylenya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu ya, biar bisa main air ya yang. Situasinya sekarang beda banget kondisinya sama yang dulu. Itu dulu tuh, aduh, lebih luas, lebih lapang. Ini tapi sekarang nih, sekarang udah keren sih menurut aku. Banyak banget yang jualan-jualan gitu. Terus kita mau menuju lokasinya Tanah Lot. Nah, no, baru kelihatan deh tuh. Setelah berjalan sekitar 3 menit dari depan. Lu bajunya lucu-lucu banget. Kan? Gede-gede. Gede-gede. Wow, ada Big Papa. Big Papa. A big. Like a film, a Big Mama, but they are Big Papa. Wow, ocean. I see laut. Oke deh, kalau kemarin kita di Kuta Selatan, ini kita di Kuta Utara. Luar again. Wow. Abang. Wow, udah gede kelihatan. Lagi rame ternyata. Yuk kita maju lagi. Nih enak nih kalau jalan-jalan perut udah kenyang. Aduh, tadi mah di motor udah kriuk 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 kriuk, udah cacing memanggil-manggil. Hari ini aku pakai baju kuning biar kayak perayaan kuningan. Baik-baik nih, rock naik nih rock. Anginnya kencang. Anginnya kencang. Si ah, ini yang main musik. Jalan ke arah sana. Kek. Hah? Oh, aku pikir aku udah kena apa? Kena pasir. Kok tiba-tiba kaki gue abu-abu? Ternyata kos kaki. Ini dia. Tapi nggak boleh kalau nggak ada, itu kan itu udah bagus.
mau mendekat ke sana nggak pintu masuk? Sini sini. Lagi. Waduh. Yuk. Yang bener ya ngambil foto orang ya. Bisa? Bener. Bisa? Yuk. Mana di sana? Adem yuk, adem yuk, adem, adem. Soalnya ini muka udah mulai agak perih-perih nih. Gerek-gerek kemarin seharian di jalanan. Pantai. GWK, pantai-pantai coba. Abang ditanya mau pakai topi enggak? Enggak. Ya udah ke yang pakai ya. We. Sampai mana sih sini ya? Ya entah kalau malam naik sampai sini ya. Mau nungguin sampai malam mau lihat dia naik enggak? Itu ceritanya, geng. Dengar apa? Nih. Tinggi ya, say. Naik ke atas ya. Bagus lah ya, layang-layangnya juga tuh. Gambar perahu. 1, 2, 3, cetek. Banget. Poten apa ya? 1, 2. Abang, menurut abang gimana tanah lautnya? Bagus sekali.
bagus sekali. Dari Karang loh ya. Nekat nih geng namanya. Panas-panas terus duduk lagi di sini. Ya, satu. Hai. Oh, arah sana ke laut? Jangan di shoot tuh. Lihat itu kan. Pasir. Au. Ini kemauan abang nih, katanya harus ke Kuta. Oke, kita ikutin. Gonna be sunset. Where? Si? Abis deh kos kaki aku deh. Baru yang sunset nih, cuaca bagus nih. Kita melihat. Papa suruh ke Jimbaran. Ya aku lah ya. Siapa lagi? Abang-abang foto sini. 1, 2. 1, 2, 3. Hai, kita sekarang lagi di Pantai Kuta. Dan sini banyak banget, masih rame. Ternyata Kuta itu masih rame. Terus sekarang gue mau nyantap sore makanan. Itu kelapanya cuma jadi pajangan. Jadi kalau mau tahu, di Kuta itu bangku-bangku ini tuh dijual dengan seharga satu minuman. Terserah minumannya apa aja. Terus kalau mau duduk sini, lo minum. Kalau nggak minum, ya jangan duduk di sini. Karena ntar ibu-ibu yang di belakang itu ngomel. Itu ibu-ibu yang di belakang. Ini udah mau sunset sore. Ini bagus banget nih. Foto ah. Matahari lagi satu garis titik lurus. Wow. Ada lagi. Wow. Kita cari anak-anak bule cakep nggak? Dan anak-anak bule cakep. Ya,
persiapan dibawa pulang ke kampung. Ya kalau es krim makan di sini lah. Aing habis makan es krim minum susu.